Ya, oh udah roll, oke. Okay. Kan ini aku kan pengen nunjukin ya, sih. Pengen nunjukin yang hasilnya kemarin. Oh iya. Iya. Teh, kalau Mbak Nas nanti ikut mendengarkan. Mumpung lagi bertamu di sini, gitu loh. Ini dulu ya. Oh ini dia nih. Ah. Jadi bahannya tuh ya, seperti biasa kita mengumpulkan beberapa warna gitu. Jadi ini lucu sih tapi dapetnya coba deh kita dengerin dulu. Itu tuh ada reggae-nya. Senyuman dan tawa. Iya, ada Kang Doni. Cihuy. Iya baru pulang dari Amerika ya Allah. Eh duduk dulu, sarapan dulu katanya. Setiap tatapan yang selalu menggetarkan jiwa. Ntar, pause dulu. Kang Doni, ya Kang Doni ini Mbak Anas. Halo. Saya mesti rada pelan-pelan takut muter. Iya ya Allah. Ya ampun. Itu tadi santai ya, di rumah aja. Ini mah nanti disambung lagi bisa. Iya, saya juga ini. Bisa syuting di rumah Kang Doni kan. Ini, jadi nanggal aja dulu. Ya, oke siap. Ya. Wah, kita mah thank you banget. Dengan baru pulang tadi malam jet lag Kang Doni sudah ya, ini. Dari Belina. Ah, terima kasih dapat oleh-oleh. Cihuy. Aduh, senang. Cihuy. Terima kasih sama Ibu. Salam. Lagi saat ini ketika ku tersadar hati masih bergetar. Kalau waktu ini kan yang pakai akustik ya? Akustik ya. Pakai akustik kan ya? Ingat tuh waktu awalnya polisi ini juga itu. Iya bikinnya. Iya. Bikinnya Mas Edi ya. Bu, bikinnya receh banget. Oh iya benar yang itu sambungannya yang kita nongkrong di warung temennya Kang Doni yang everyday. Iya benar. Di sini dulu terus kita rencana ke Bogor. Pokoknya saya nggak ikut. Ah benar. Oh iya ini nih ya ini Mas Bekti yang bikin nih. Ini nih. Hey. Menurut Mas Bekti tuh dapat inspirasi dari apa? Katanya itu karena ada ini karena berasa nuansa reggae gitu kan. Kebanyakan kalau lagu-lagu reggae itu perlu ada di depannya itu jadi ciri gitu kan. Jadi aku ya coba cari-cari yang kira-kira catchy gitu biar orang begitu dengar intronya, oh ini pasti lagu itu gitu. Bisa jadi starting point ya. Cara untuk intro gitu. Ya itu dapat ide itu. Iya itu simple sih. Memang sebenarnya kadang-kadang intro tuh enggak terlalu perlu gimana sampai gitu kusut ya. Dan dia bisa dibuat untuk apa gitu materi untuk interaksi misalnya. Ya memang ya gitu sesuai kan sih sama bahan kita lah ya kali ya kayaknya kan bahan kita memang simple dan simple dan memuat banyak warna-warna kayaknya soalnya dari awal tuh aku sama Kang Doni sebelum ada Didit ya. Ya. Itu juga kita memang sudah menginginkan bikin tuh sebuah konsep yang warnanya tuh warna-warni. Mm-hmm. Jadi lintas genre. Okay. Gitu. Kalau Mbak Ana sama metal. Aduh. Tapi membidani udah banyak ya termasuk pop ya Mbak. Apa aja Mbak yang udah? Kalau popnya ya ngepop banget sih jauh dari metal ya Peter Pan kan, The Massive, Niji, produce. Ya, awal-awalnya kayak gitu gitulah. Loh kalau yang metal justru enggak Mbak Anas nggak ikut di dalam produksi? Kalau metal waktu almarhum Krisna mulai ini bikin produk Metallic Clinic. Oke. Banyak bantu jadi asisten produsernya dia gitu kan.
sih. Jadi ngatur lah, karena kan koordinasi 12 band per satu album kan, ya 12 band. Oh, kompilasi nih. Dari mulai metal-metal Jakarta, terus Bandung, terus mana akhirnya seluruh Indonesia, akhirnya sampai Asia dan Jepang. Kita sini. Jadi gampang. Iya, yang bisa diliput aja, yang bisa diliput cerita. Aduh. Oh, yang ke dalam dulu aja, Kade. Tapi balik dulu aja, Kade. Enggak apa-apa, asal jangan gerak aja. Nah, jangan gerak dulu.